sekarang kalau ditanya prioritasnya apa, kesibukan yang pertama pasti jadi seorang istri dan seorang ibu. Di luar itu, yang rutin masih ada hosting TV show bareng sama Jessica, Ngopi Dara. Terus udah gitu, selebihnya ada lagi bikin satu project upcoming tapi masih tahun depan. Sekarang sih lagi jalan ada Kopi, tapi itu juga kerja sama teman aku dan nggak terlalu menyita waktu karena udah banyak, ada beberapa orang yang membantu juga gitu, dan sekarang kan juga zamannya online jadi tidak mengharuskan untuk pergi ke kantor gitu. Ada Roti juga, cuman sekarang lagi di hold dulu, lagi mau cari resep baru. Interesting, karena kalau misalkan ngomongin motherhood, itu waktu dulu awal, waktu masih remaja, sangatlah takut untuk ngadepin hamil, ngadepin melahirkan, punya anak gitu. Tapi setelah menjalani itu ternyata banyak hal-hal yang bisa dipelajarin gitu, banyak semuanya interesting, karena juga akhirnya menyadari ini satu anugerah yang seberapapun banyaknya uang yang kamu punya, belum tentu kamu bisa mempunyai anak. Gimana caranya aku bisa sukses, orang-orang bisa ngeliatnya dari anak-anakku ini nanti. Being a mom, kita banyak belajar. Kita bisa belajar tentang kalau anak-anak kecil itu tuh simple dan dia jujur gitu. Jadi kalau misalkan saat dia happy dia kasih tahu, dia sedih dia kasih tahu. Kita sebagai orang dewasa harusnya sering belajar sama anak kecil, kayak jangan terlalu di hide feelingnya gitu. Kita harus kasih tahu dan buat mereka itu apa, bahagia itu lebih simple gitu kan. Kalau misalkan mereka spend waktu sama orang tuanya, itu juga udah bahagia buat mereka gitu. Ya, mempertahankan yang udah ada, karena makin kesini menjaga pernikahan dan keluarga dan anak-anak juga makin susah kan ya. Itu nggak bisa dianggap enteng. Terus udah gitu kedepannya, ya ini nanti upcoming projectnya mudah-mudahan tahun depan. Buat anak-anak aku yang jelas mereka harus sukses, karena menurut aku gimana caranya aku bisa sukses, kalau misalkan orang-orang lihat oh anak itu sukses, berarti artinya automatically itu karena aku. Hi, I'm Nia Ramadhani Bakri and you are watching Besties Indonesia.